الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang saya hormati lagi saya kasihi sah pimpinan surau ketua jabatan pakcik tak ada katanya abang-abang kakak-kakak sahabat-sahabat adik-adik pun tak ada rasanya saya rasa saya yang paling muda kat sini seterusnya yang saya hormati lagi saya kasihi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita kehidupan tuan. Allah Subhanahu wa taala bagi kita nikmat yang cukup tidak terhitung jumlahnya. Selalu kita berpesan pada diri kita kata Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat aku, kalau kamu kiralah nikmat aku, pasti kamu tidak mampu untuk kira. Contoh selalu kita dapat hari ini. Sekali lagi mungkin belum lagi kita makan zuhur, makan tengah hari, ataupun dah kita dah makan tengah hari, kita makan pagi, kita dapat pakaian, pakaian cantik-cantik hari ini. Mungkin baru beli Nagoya ke mana ke, kita baru beli tudung dan sebagainya. Kita dapat, mungkin dah seminggu kita masuk rumah yang baru, mungkin dah seminggu kita dapat cahaya mata anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang pertama. Tuan-tuan, ini adalah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara percuma. Allah Subhanahu wa taala beri nikmat pada kita, kita boleh bekerja, kita ada wang ringgit, kita boleh naik kereta yang hebat-hebat, kita boleh rasa nikmat aircon dan sebagainya. Nikmat ni Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita dengan percuma, dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharapkan apa juga balasan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan balasan. Allah tidak berhajat kepada sembahyang kita, Allah SWT tidak berhajat kepada bacaan Al-Quran kita, Allah SWT tidak berhajat kepada zikir kita, Allah SWT tidak berhajat kepada amal soleh kita. Dalam erti kata yang lain, selalu kita ingatkan 24 jam pun kalau kita bermaksiat kepada Allah, satu makhluk Allah SWT pun tak sembahyang kepada Allah, satu makhluk Allah SWT pun tak memujiakan Allah SWT, tidak berkurang kerajaan Allah. Kalau seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah dah sedia hebatlah. Tetapi kalau kita buat baik, faedahnya dapat kat siapa? Kalau saya buat baik, faedahnya dapat kat saya. Kalau tuan-tuan buat baik, faedahnya dapat kat tuan-tuan. Kebaikannya dapat pada kita, bukan dapat pada Allah. Allah tak dapat faedah, Allah tak dapat kebaikan daripada kebaikan yang kita buat. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim yang selalu kita baca itu, kalau syukur, kalau kamu syukur aku tambah. Selalu kita dengar ayat tu kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, kalau kamu bersyukur, kalau kamu berterima kasih, sebenarnya kamu berterima kasih pada diri kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi." وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيمٌ. Kalau kamu tak syukur, kalau kamu kufur, kalau kamu tak berterima kasih pada aku, kalau kamu tak semayang sekalipun, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيمٌ, kata Allah SWT. Aku maha kaya, aku maha terpuji, kata Allah SWT. Sebab itulah, tuan-tuan, abang-abang saya, akak-akak, hadirin hadirat yang saya sangat hormati, dapatlah kita fahami bahawasanya kalau kita orang yang bijak, kalau kita orang yang bijak, intelligent,
kita ini, maksudnya di saat kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan pada Allah, sebenarnya kita sedang melakukan kebaikan kepada diri kita sendiri. Jika kita melakukan maksiat, tak semayang, tak nak bersyukur, tak nak berzikir, pergi mampu, tak nak aku semayang, tak nak pergi mampu lah, tak nak biar menguntuk orang ke, ngumpat orang ke, ambil duit haram, tak nak buat. Maksudnya kita melanggar perintah Allah SWT, sebenarnya kita sedang melakukan keburukan, kejahatan, kezaliman kepada diri kita sendiri. Bijak ke tak bijak? Sudah pastinya tidak, tidak bijak. Kan? Tuan bermulakan oleh Allah SWT itu sekarang terima. Tuan maksudnya tanamkanlah dalam diri kita, dalam diri kita sedang dalamnya, bahawa sesungguhnya amal soleh yang kita buat, kebaikannya dapat pada kita, dan kalau kita buat jahat, keburukannya dapat kepada kita. Alhamdulillah. Okey, seterusnya pergi kepada tajuk kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita untuk bincangkan satu tajuk yang bertajuk Allah adalah doktor. Maksudnya tuan-tuan, mungkin sekali pandang ataupun mungkin orang-orang yang nak buat isu, orang ni macam-macam, ada yang nak buat isu pun, padahal dia boleh faham. Maksudnya bukan kita menyamakan Allah macam doktor, sudah semesti tak sama. Allah SWT ni cuma dalam konteks kelaziman, ghalibnya manusia itu dia memang memandang doktor ini macam seolah segala-galanya, yang menyembuhkan, yang memberi manfaat. Islam suruh jangan berhenti buat benda ni, dia tak berhenti. Tapi kalau doktor suruh, dia bisa berhenti punya. Seolah-olah doktor yang utama, doktor lebih hebat daripada Allah SWT. Sebab tu kita nak bagi tahu, Allah SWT melebihi segala-galanya. Apa yang kita anggap pada doktor dan sebagainya, semuanya ada adalah milik Allah SWT. Untuk apa tuan? Kita bawa tajuk ni untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita ni tak yakin, tetapi kita hanya percaya pada Allah, tapi kita tidak yakin pada Allah. Keyakinan kepada Rabbul Jalil hanya 50%, 60%, 70%. Ini adalah kualiti iman. Sebab itu yang kata iman kita rendah, tinggi, naik dan turun. Sebab apa? Sebab itu kita perlu lihat tentang apa yang Allah SWT ciptakan, apa yang Allah SWT telah buat. Bila kita lihat apa juga yang Allah SWT buat ataupun membuat kajian, kajian ilmiah, maksud memang disuruh oleh Allah. Allah SWT memang suruh kita mengkaji, mengkaji apa yang Allah buat. Sebab dengan kajian itu, Allah SWT maha mengetahui kita ni yakin tak pada dia, yakin tak pada Allah. Tanpa kita membuktikan apa dengan akal kita, kita tidak akan yakin pada suatu perkara itu. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya terdapat pada kejadian langit, pada kejadian bumi dan pertukaran siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan aku bagi orang yang berfikir. Sebab tu kalau kita tengok satu konsep apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, kalau kita tengok langit, kajilah bagaimanapun, mereka tak jumpa bagaimana Allah SWT menciptakan langit tanpa tiang. Tidak ada bertiang. Bagaimana permukaan bumi, bagaimana tanah itu, kenapa manusia ini dijadikan daripada tanah. Mereka mengkaji, ahli arkeologi mengkaji tanah ini adalah ada 16 sumber yang cukup kompleks, yang cukup hebat mendirikan manusia kita ini. Diorang mengkaji tentang apa? Diorang mengkaji tentang buah-buahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quranul Karim, lebih daripada 10 perkara buah-buahan ataupun perkara-perkara yang ada di dunia yang cukup manfaat. Yang kita sendiri maklum, bawang putih ada cerita dalam Quran, bawang merah ada cerita dalam Quran, halia ada cerita dalam Quran, apakah lagi? Madu ada cerita dalam Quran, cuka ada cerita dalam Quran. Sayur-sayur berbentuk hijau yang kita kata klorofil tu juga ada ada cerita dalam Quran. Pisang ada cerita dalam Quran. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha, kata Allah SWT. Dan dia orang mengkaji tuan terhadap pada buah-buah ini, kita sebut tembikai. Yang kita sendiri maklum, dia orang membuat kajian tentang buah-buahan ini. Contohnya pisang, 75% daripada pisang itu adalah air, air yang menghasilkan oksigen. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang banyak bersukan, dia akan makan pisang. Sebab dia akan membekalkan tenaga.
Begitu juga dengan tembikai. Kalau kita tengok, kalau kita nak kurus ataupun nak diet, sebaiknya makan tembikai banyak. Nak baik demam, elok makan buah tembikai. Dia memang tak ada lemak dan sebagainya. Banyak ciptaan-ciptaan Allah SWT yang berupa ciptaan Allah SWT, buah-buahan dan sebagainya. Bila kita lihat, semuanya dapat melawan kanser. Dia akan matahari. Sebab tu kenapa Allah SWT suruh kita kerja pada waktu siang, jangan kerja pada waktu malam. Sebab siang ini waktu kita bekerja, kita, kulit kita ni akan menyerap matahari, dan dia akan menyerap, dia akan bagi kepada sel-sel kita. Saya baca buku, 5-6 buku saya baca tuan. Saya nak buat ringkasan pun tak jadi ringkas. Punya banyaknya nikmat ataupun yang dia orang kaji, itu yang dapat kita kaji. Yang tak dapat dikaji lebih banyak, tanah. Bagaimana tanah ini ada yang boleh serap air, ada yang tak boleh serap air. Serai, ada yang boleh serai, ada yang tak boleh serai. Bukan semua tanaman yang boleh terbit daripada tanah ini. Ada tanah ni yang boleh. Subhanallah. Ini semua ciptaan daripada Allah Subhanahu Wataala. Sebab itu para saintis banyak, orang kata saintis ni kebanyakan yang terkenal adalah yang dikatakan orang-orang putih ataupun Mak Salih. Bila dia orang kaji, dia orang tidak lain yang dia orang akan terbit daripada mulut dia orang melainkan Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu Wataala, Maha Hebat Allah Subhanahu Wataala. Itu baru kita tengok dekat buah-buahan. Itu baru kita tengok ciptaan. Belum lagi kalau kita ni orang-orang yang beriman, dia orang juga mengkaji apa juga yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wataala pada kita. Apa juga yang Allah Subhanahu Wataala suruh kita buat. Contohnya ialah sembahyang. Dia orang mengkaji juga sembahyang. Dia orang mengkaji sembahyang. Apa kebaikan sembahyang ini? Ahli-ahli dia orang mengkaji bahawasanya badan kita ini ada organ-organ yang mampu dikawal oleh kita manusia. Ada organ-organ, ada benda yang kita boleh kawal, ada organ yang tidak mampu kita kawal. Dalam istilah yang dia orang kaji, dia orang kata apa? Involuntary. Tak apalah, tuan-tuan tak payah hafal lah voluntary tu. Nak cakap pun saya pun cakap tercekik sebabnya. Voluntary ni maksudnya organ-organ yang mampu dikawal oleh kita manusia. Adapun involuntary itu adalah organ yang tak mampu dikawal oleh manusia. Sekarang ni kita bekerja. Daripada pagi tadi kita bekerja. Ada yang bekerja, ada dekat dengan kita ataupun di antara kita yang belajar. Ada yang banyak menggunakan kaki, ada yang banyak menggunakan mata, ada yang banyak guna otak. Tuan-tuan, anggota badan kita ini apabila digunakan, dia akan rosak. Dia akan rosak. Dan dia perlukan kepada benda yang menetralkan. Pengkaji, dia orang kaji dengan sembahyang, pergerakan dalam sembahyang dapat menetralkan perkara-perkara ataupun aktiviti yang kita lakukan seharian. Kalau tuan-tuan, kita bekerja sahaja tanpa kita menenangkan diri kita dengan sembahyang, dia orang berkaji waktu qiyam. Waktu qiyam ni, waktu kita letak tangan di sini, ahli fisiologi dia orang mengkaji waktu kita qiyam letak tangan di atas perut ni adalah waktu yang maksimum rehat. Siku-siku kita ni, sendi-sendi kita ni waktu rehat. Dan begitu juga dengan rukuk, dia dapat mengepihkan perut. Tapi kalau kita yang sembahyang ni perut buncit juga, tapi ada masalah lain. Dia ada masalah lain. Maksudnya begitu juga kita berdiri, begitu juga dengan sujud, kita sendiri maklum darah itu bagaimana, itu dalam sembahyang. Dan kita sendiri maklum ada yang Allah SWT galakkan kita sembahyang untuk sembahyang tahajud. Yang kita sendiri maklum untuk meditasi. Kalau orang-orang barat ataupun orang-orang yang mengkaji, dia suka kepada meditasi ataupun duduk yang ramai yang pergi masuk gua. Antaranya apa nama saya ingat buku dia Mind Power, satu Omar Salib, John Kehu apa ke, begitulah bunyinya. Kalau jiran awak tahu lah nama panggilannya, ini bukan jiran kita. Maksud gitu. Dia punya Into the 21st Century. Tajuk buku dia. Tajuk buku. Dia pergi dalam hutan, dia meditasi untuk kebaikan dalaman dia, untuk kebaikan badan dia sendiri. Ramai yang macam-macam lah. Ada yang yoga, ada yang tai chi dan sebagainya. Tuan, Islam datang dahulu lagi untuk suruh kita sembahyang. Pergerakan-pergerakan dalam sembahyang lebih hebat daripada pergerakan tai chi.
bacaan-bacaan Al-Quran Karim menenangkan jiwa kita. Dia, saya rasa akak dan abang juga ada diviralkan, yang kita sedia maklum, air yang dibacakan, kita sedia maklum. Orang Jepun buat kajian. Ini adalah mengkaji, tuan. Mengkaji sebab benda ini semuanya Allah SWT syariatkan. Sama ada yang dapat dikaji ataupun tak dapat dikaji. Sebab tu kita sebagai orang-orang yang beriman, benda-benda yang dapat dikaji ataupun pengkaji-pengkaji, baik arkeologi dan sebagainya, dia orang kaji, terbukti apa yang Allah SWT syariatkan, apa yang Allah SWT jadikan, apa yang Allah SWT suruh kita buat sebagai orang beriman, cukup baik, cukup elok. Kalau kita tengok kita, siapa yang ikut bagaimana baginda Nabi SAW buang air kecil, buang air kecil dalam cara duduk. Dia orang kaji, tuan, siapa yang buang air kecil daripada kecil sehingga besar dalam keadaan sebagaimana yang baginda Nabi SAW buat, duduk dan diangkat sedikit pada bahagian kanan ini, tidak akan ada penyakit batu karang, tidak akan ada. Subhanallah. Kita sedia maklum, kenapa Islam menyuruh kita untuk sunat. Tuan-tuan sendiri ulama, saya sendiri, mungkin tuan-tuan ada masalah, pernah ada masalah, ataupun anak kita pernah ada masalah, anak saya pun pernah ada masalah, ya, pun kencingnya, sakit, kencing dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jumpa doktor, apa doktor nasihatkan apa mula-mula? Antaranya, sebagai bagi ubat, antaranya ialah disuruh galakkan kita sunat, ataupun anak kita tu sunat. Sebab apa? Bila air kencing tu tidak lawas, dia akan kalau kita tengok anak-anak kita kan, memang ada kulit yang sebelum sunat itu air kencing masih ada di situ, tidak habis. So bila lama di situ, dia akan jadi bakteria yang akan memberi efek yang tidak baik kepada pundi kencing itu. Sebab itu kesan itu terjadi. Ini semua yang apa yang Allah SWT suruh, sebagaimana Allah SWT turunkan kepada baginda Nabi SAW. Begitu juga dengan tidur kita sedia maklum. Kenapa baginda Nabi SAW tidur dekat lambungan yang sedia maklum? Sebab hati kita ini, jantung kita ini tidak dihimpit. Lepas itu dia orang buat kaji paru-paru di antara kanan dan kiri ini, kanan ini lebih besar daripada yang kiri. Maksudnya yang kanan, yang kanan ini lebih besar daripada yang kiri. Sebab tu yang kanan ini memerlukan peredaran darah itu dengan lebih baik. Tuan-tuan, ini semua apa yang Allah SWT jadikan. Sebab itulah apa yang Allah SWT jadikan, apa juga yang Allah syariatkan, begitu baik untuk kita. Meditasi, waktu yang meditasi, sebab tu Allah SWT suruh kita bangun solat tahajud. Itu baik, tak perlu pergi hutan macam apa ke tadi, John Clough tadi tu. Tak payah pergi, tak payah berduit, tak payah apa pun tak payah. Bangun mungkin sejadah saja, pakaian yang bersih, tempat yang bersih, untuk kita meditasi, untuk baikkan susuk tubuh kita. Tuan-tuan, apa lagi kalau kita tengok Al-Quran Al-Karim, kalau kita sendiri maklum, tuan-tuan, kalau tuan-tuan kaji, diorang semua kaji, semahyang kita diorang kaji, Al-Quran ini diorang kaji. Al-Quran ni, tuan, kalau kita kaji, belum kita pergi kepada maklumat yang ada ataupun apa hukum hakam dan sebagainya, diorang mengkaji susun atul Al-Quran. Kalau kita sendiri maklum, kalau kita nak tahu kisah Nabi Musa ataupun kisah Nabi Isa contohnya, kisah Nabi Musa ada dalam juzuk 1, ada dalam juzuk 3, ada dalam juzuk atas-atas dan sebagainya. Kita tak boleh tahu cerita pasal Nabi Musa AS dengan hanya membaca juzuk 1 sahaja. Tak boleh tahu. Kita kena baca semua dulu. Kita kena ambil semua cerita yang ada, juzuk 1, juzuk 10, kena ambil, kita cantumkan dulu, baru kita dapat satu kisah Nabi Musa AS yang kita dapat ambil pengajaran. Tuan-tuan, tahu tak? Dia orang mengkaji ini sudah lama. Dan maka terbitlah pelajaran ataupun permainan untuk anak-anak kita, khususnya yang kita panggil puzzle. Nah, cikgu-cikgu sekolah, kalau ada yang tuan-tuan baru masuk matrik ni, sebelum ni cikgu sekolah dan sebagainya, susun gambar jadi orang, susun kayu-kayu, itu masuk sistem puzzle. Sistem puzzle, kenapa dia orang buktikan kepada anak-anak sekolah, anak-anak tadika kita, kindergarten dan sebagainya? Untuk apa? Untuk mencerdikkan minda. Sistem puzzle ini terbukti dapat mencerdikkan minda anak-anak. Nah, Al-Quran datang 1400 tahun yang sudah lamanya, susunannya sahaja untuk mencerdikkan orang-orang yang beriman. Subhanallah. Sebab itu, tuan-tuan, begitu juga dengan puasa, kita sedia maklum. Perut ini diumpamakan mesin. Bila kita berpuasa, mesin kita ini akan berehat, dan kita sedia maklum. Bila berpuasa, kita akan rehat dan sumber kekuatan itu akan terkumpul di satu titik kekuatan.
Dan bila kita dapat kekuatan, titik kekuatan itu akan salurkan kembali kepada organ-organ kita. Sebab tu kalau kita sendiri maklum, kalau kita nak melakukan pembedahan dan sebagainya, doktor akan nasihatkan suruh supaya kita berpuasa dan sebagainya. Tuan-tuan, ini semua apa yang Allah SWT syariatkan kepada kita orang-orang beriman. Sebab tu Allah SWT maha mengetahui yang memberi kebaikan, yang menyembuhkan kita, yang mengelakkan kita supaya tak sakit, semuanya sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-Karim dan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan, dapat kita ketahui yang menyakitkan diri kita ini, yang jadikan mudarat kita, demam dan sebagainya, masalah apa tuan? Pasal kita sendiri. Kita tak jaga makanan kita dengan baik. Padahal Allah SWT dah bagi tahu lama dalam Quran. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dalam ayat yang Allah SWT kata, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah SWT nak menekankan supaya kita jangan makan benda yang halal semata-mata. Halal dan baik. Baik dari segi nutrisi. Sebab tu kalau tuan-tuan, orang Jepun, kalau dia buat kajian, kalau dia bagi anak-anak, kalau tuan-tuan ada anak-anak dekat Jepun, dia akan bagi tahu pada kita, anak-anak kita makan untuk satu bulan, berapa kalorinya, apa makanannya. Anak kita di sekolah sini, bantai je. Ha. Anak-anak di Jepun, kita sendiri maklum, dan kita sendiri maklum, di Jepun, cleaner tak ada dekat sekolah. Dekat sekolah tak ada cleaner, bang. Itulah guru besarnya. Ini semua akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Islam. Sebab tu dia, kalau kita, satu bangsa itu, kalau dia tidak beriman sekalipun, tapi kalau dia ikut cara hidup Islam, dia akan sihat dari segi sudut yang kita nampak dunia lah. Kita ni walaupun beriman, kita tidak ikut cara Islam, kita akan binasa. Sebab Islam ini adalah cara hidup. Allah SWT bagi tahu. Tuan-tuan nak cerita pasal apa? Hutang ada dalam ni. Nak cerita pasal apa? Muamalat, jual beli. Kenapa tak boleh rasuah? Kenapa Allah SWT larang kita buat dosa? Sebab diorang mengkaji juga, dikala kita buat dosa, kita banyak mengambil tenaga daripada otak. Sebab tu kita akan cepat runsing ataupun selalu gelisah. Sebab kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa. Siapa yang tidak lakukan dosa, dia tak menggunakan tenaga otak yang terlalu banyak. Sebab tu dia selalu tenang. Diorang semua buat kaji tuan. Sebab itulah kita sebagai orang beriman, sama ada yang dapat dikaji pun, kita sudah tak dapat cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hebatnya. Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala asyafi, Allah Subhanahu Wa Taala penyembuh dan sebagainya. Daripada kajian-kajian yang dapat kita buat dan banyak lagi kajian-kajian yang mungkin kita tak yakin tentang akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang Allah SWT sudah buktikan dekat dunia ini, mungkin 60%, nah 70% tentang Allah SWT dah buktikan tanpa kajian manusia. Dengan kajian manusia, Allah dah buktikan pada kita 60%, 70% sudah dibuktikan sangat-sangat benar. Mungkin 20%, 30% yang belum tahu lagi. Sebab dia berkenaan dengan akhirat Allah SWT pun Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Sebab tu orang-orang yang intelek, kalau 70%, 80% sudah diputihkan, insya-Allah 20% tu benar belaka. Tuan-tuan. Kalau nak menidakkan Islam, cuba bawa satu sahaja perkara yang Islam kata baik tetapi sains membuktikan tidak baik. Adapun bila sains buktikan tak baik, mesti sains tu salah. Contoh dahulu, bumi, Allah SWT Quran bagi tahu dah, Al-Quran bagi tahu bumi ini bukan bentuk bulat. Tetapi saya kita kata bumi ni bentuk bulat. Kita pun pakai bumi dia bentuk bulat, pakai lah sudah. Kita yakin kaji daripada Al-Quran. Akhir-akhir ini saya pun tak tahulah, lupa nama orang putih ni. Maksudnya dia orang betulkan balik, maksudnya terbukti bumi ini bukan berbentuk bulat, berbentuk macam buju. Untuk memberikan kepada Allah SWT. Sebab itulah kita sebagai orang beriman kena yakin apa juga yang Allah SWT bagi tahu. Al-Quran cukup maha hebat. Apa juga yang Allah suruh syariatkan, suruh kita sembahyang, sembahyanglah tuan. Zikir, suruhlah zikir. Zikir yang akan menenangkan jiwa kita. Sebab tu kalau kita ambil wudu dengan kita basahkan tangan semata-mata, tak sama. Tak sama tuan. Mungkin menyegarkan kita tetapi bukan menenangkan kita. Pergerakan yang kita buat, tai chi dan sebagainya, mungkin dapat relaxkan kita tapi bukan menenangkan kita. Suatu perkara yang menggembirakan kita tetapi bukan, belum tentu menenangkan kita.
Tetapi suatu perkara yang menenangkan kita sudah pasti akan mendamaikan kita, menggembirakan. Tidak lain dan tidak bukan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya saja kalau kamu ingat akan aku, jiwa kamu akan tenang. Ingat Allah Subhanahu wa taala ni bukan sekadar kita sembahyang kat surau saja, masjid dah, zikir tak. Kita bekerja ni pun, tuan-tuan bekerja dekat matrik ni pun adalah ingat akan Allah, zikir pada Allah. Tetapi zikir bagaimana? Dalam pekerjaan, jangan lakukan apa yang Allah tak suka. Jangan buat apa yang Allah tak suka, buat apa yang Allah suka. Itu juga termasuk dalam zikrullah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita jaga, kalau tuan-tuan tak percaya, satu hari, bukanlah saya maksudnya nak nyuruh tuan-tuan ponting pula. Ini maksudnya, satu hari, cuba kita daripada pagi sampai kita balik kerja, kita jaga perkataan kita, kita jaga pandangan mata kita, yang kita sedia maklum. Satu hari kita buat baik dengan baik, kita tak mencuri masa dan sebagainya. Cuba tuan-tuan tengok waktu petang kita balik, kita akan rasa satu perasaan yang cukup mendamaikan. Sebab kita tak buat salah. Tak, orang nampak ke tak nampak tak? Kita buat sahaja tu. Dan satu hari itu cuba, mulutnya bercakap saja, tengok perempuan, hui, tengok aja. Kawan-kawan sekerja kita, kita tengok saja. Maksudnya mata tak jaga, perilaku tak jaga, mulut kita tak jaga. Mungkin kita ada curi-curi tulang dan sebagainya, masuk dan sebagainya. Tengok waktu petang, waktu balik kerja, kita tak rasa damai, kita tak rasa tenang. Ini buktikan zikrullah ini adalah mendamaikan kita. Zikrullah ini luas, sama ada kita bekerja, sama ada kita berkata-kata, sama ada di rumah dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu. Tujuannya untuk memasakkan keimanan, bukan sekadar percaya. Selalu kita buat perumpamaan apa? Letak apple kat atas kita ni, kita tengok satu orang yang cukup mahir dalam baling pisau kan. Dia baling pisau memang tepat dekat apple tu. Memang tepat kat apple tu. Kita rasa, memang aku percaya, memang dia ni hebat. Tapi cuba letak apple tu atas kepala kita. Main sini seorang. Adakah kita nak letakkan kepala kita di atas hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatil munqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khayl musawamati wal an'am wal har. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya aku hiaskan kamu manusia akan suka kepada perhiasan, keinginan. Pertama sekali wanita. Sebab tu saya selalu bagi tahu, lelaki ni akan kalah dengan wanita. Kita ni bang akan kalah dengan wanita. Akak-akak yakinlah. Kelemahan utama lelaki adalah wanita. Sebab tu saya selalu bagi tahu kawan-kawan saya dan sebagainya, kita bagi tahu budak-budak, selalu kita bagi 2-3 tempat masjid, saya bagi tahu kepada anak-anak, akak-akak tak payah pakai merepek-repek, tak payah pakai ketat-ketat. Sebab tu kita kata tadi, kalau kita datang kerja pakai kotak pun lelaki suka. Ambil kotak tu, lubang sini, lubang sini lebih kurang, lelaki akan suka ni. Sebab memang fitrah Allah SWT jadikan semula jadi fitrah. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Fitrah lelaki akan suka kepada wanita. Sebab tu yang kita kata dulu tu, kalau pakai baju kelawar pelawar kan, perempuan pakai baju kelawar pelawar kan, cuba abang pakai baju kelawar mana ni. Kan, macam begitulah. Itu adalah perhiasan. Begitu juga dengan hebatnya kita, sadonya kita kan, 20 tahun, umur 30 tahun lah, macam ni, sedap-sedap badan ni. Umur 50 tahun esok, 60 tahun, ada sado lagi? Tak ada dah. Tak ada sado lah. Macam-macam badannya. Ini adalah perhiasan. Emas, perak dan sebagainya. Siapa tak suka kekayaan? Siapa tak nak cantik? Siapa tak nak kaya? Siapa tak nak pangkat? Satu orang manusia pun kata Allah SWT, semua nak. Saya pun nak, tuan-tuan pun nak. Tak ada orang pun tak nak. Andai kata ada di kalangan kita ini kata, ustaz saya tak nak lapangkan, bohong. Kita cakap kat dia, dia adalah bohong. Kenapa tuan? Pangkat segala emas, perak, semua ni kenderaan yang hebat-hebat, ini adalah Allah SWT hiaskan. Kita memang suka. Tetapi ingat, Allah SWT dalam keadaan Allah SWT hiaskan, Allah kata apa? Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan saja dekat dunia, bukan dekat akhirat. Dekat dunia saja. Benda ni dekat dunia saja, sementara saja. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum, kata Allah SWT. Nak tak aku beritahu pada kamu satu perkara yang lebih baik daripada perempuan, lebih baik daripada anak pinak, emas, perak,
kenderaan yang hebat-hebat yang kamu suka itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri, iaitu kamu bertakwa kepada aku, aku akan bagi kamu syurga. Syurga ni ni nikmat yang berkekalan. Kalau cantiknya kita cantik sampai sudah, tidak akan cacat celanya. Cantik-cantik sampai sudah, sado-sado sampai sudah, kaya-kaya sampai sudah, bahagia-bahagia sampai sudah. Kalau dekat dunia tuan, bahagia belum tentu kekal abadi. Mungkin 5 tahun je kita bahagia, masuk tahun yang ke-6 mungkin ada masalah dan sebagainya. Itu masih hidup. Itu yang kita kata kekal dalam waktu kita hidup. Kalau kita kekal pembahagia sampai sudah 10 tahun, kita akan mati, itu juga tidak akan kekal. Tetapi kalau kita bahagia dekat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, kaya dekat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, sehat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya berbentuk kekal abadi. Tuan-tuan, kalau kita kaya dekat dunia, tuan-tuanlah orang yang paling kaya dekat jalan duta ni. Berapa lama tuan-tuan boleh kecapi kekayaan itu? Kebahagiaan rumah tangga yang cukup hebat dan sebagainya, berapa lama? Mungkin 20 tahun tuan, mungkin 30 tahun. Mati, habis kebahagiaan, habis kekayaan, habis populariti, habis sanjungan manusia, semua habis. Tapi cuba bayangkan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bahagia, kalau kita sihat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, kekal abadi. Begitu juga tuan, kalau kita miskin, tak siapa suka kita dekat dunia ni, kita tak popular pun macam orang. Orang hebat disanjung, datang dipuji, datang disambut, kita siapa pun tak sudi. Tuan, 20 tahun, 30 tahun, mati, habis kecelakaan, habis kemiskinan, habis hina dan sebagainya. Tetapi cuba bayangkan akak-akak, abang-abang saya sekalian, kalau kita miskin dekat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita hina di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, berapa lama kan? Berapa lama bang? Selama-lamanya. Bukan saya nak cakap lah, sebab dipandang hebat segala menteri dan sebagainya kan. Kita sendiri maklum, kita pun, saya pun, kalau saya menteri dan sebagainya, maaf lah kalau ada menteri sini, minta maaf lah. Bukan kita kata, kita pun sendiri maklum, kalau kita menteri, kita adalah orang yang disanjungi dan sebagainya. Tapi cuba bayangkan, adakah itu jaminan kita pada akhirat Allah SWT? Bukan satu jaminan. Bukan satu jaminan. Memang itu benda yang baik, benda yang, satu benda yang membanggakan. Tetapi alangkah baiknya kita hebat dekat dunia, hebat juga di akhirat. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan, apa yang Allah SWT saya nak buktikan dekat sini ialah daripada kajian ilmiah, daripada kajian ilmiah manusia daripada segala sudut, yang mengkaji tanah, yang mengkaji apa juga yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengkaji apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan berupa angin, berupa klorofil, berupa pokok-pokok yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh jaga. Kalau kamu tak jaga, adakah Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapat mudarat? Kita yang dapat mudarat. Cuaca panas yang berlaku ketika ini adalah disebabkan tangan-tangan kita, bukan pasal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang melakukan sedemikian, yang kita sendiri maklum mengkaji plastik, pembuangan sampah merata-rata dan sebagainya, pencemaran. Allah SWT dah bagi tahu Al-Quran lah, Zuhar al-fasad fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Allah SWT dah bagi tahu dah. Yang kita sendiri maklum, kenapa duduk bandar kita lain rasa, kenapa balik kampung rasa tenang? Sebab apa tuan? Pokok-pokok yang banyak, benda-benda hijau ini mendatangkan satu aura pada kita. Dia ada datang bukan pasal kampung, pasal pokok-pokok yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tak percaya pasal kampung, pergi kampung baru. Runsin orang itu juga. Bukan pasal nama tu kampung, tak. Pasal alam sekitar yang suruh dijaga, yang Allah SWT suruh kita jaga tuan. Sebab itulah nak buktikan betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kepada kita pada Allah SWT selama ini yang mungkin 30%, 40% tak sepatutnya. Apa yang dibuktikan semua sudah hebat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita fikir apa yang Allah SWT bagi dalam Quran. Ikutlah apa yang Allah SWT bagi tahu dalam Quran. Kita dah banyak tak buat apa yang Allah SWT suruh kita buat dekat dunia, yang akhirnya memberi keburukan, yang memberi malapetaka kepada diri kita sendiri. Dan takkan kita nak tak sedar-sedar lagi, Allah SWT juga ingatkan kita tentang kebahagiaan kita dekat akhirat Allah SWT. Kamu kena buat macam ni. Takkan kita tidak belajar daripada penyesalan kita dekat dunia? Dulu aku dah cukup menyesal dekat dunia, cukup banyak yang aku sudah tak ikut kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dunia ini jadi begini, pencemaran jadi begini, pasal kami semua, pasal kita semua manusia.
Aku tak percaya. Nah, tengok apa yang kita dapat, apa yang kita alami manusia sendiri. Tu akhirat Allah SWT yang Allah SWT bagi tahu. Yang 70% dah dibuktikan oleh Allah SWT. Kenapa kita tidak fikir tentang kebahagiaan kita dekat akhirat Allah SWT? Allah suruh kita jaga hubungan sesama Allah dan hubungan sesama manusia. Bukan hubungan dengan Allah saja. Akak-akak Allah SWT suruh, bukan suruh kita sembahyang saja. Dalam masa sama kita tak jaga hubungan dengan kita, hubungan dengan manusia. Kata Allah SWT, siapa yang menjaga hubungan dengan aku tetapi tidak menjaga hubungan sesama manusia, jangan mengharapkan keredaan daripada aku, jangan harap syurga daripada aku, kata Allah SWT. Sebab itu kita kena jaga hubungan kita, hubungan dengan manusia kita kena jaga. Pertama sekali hubungan manusia ialah ibu dan ayah. Tuan-tuan jaga mak dan ayah. Al-Quran mengangkat martabat ibu dan ayah. Selepas Allah SWT kata dia, kemudian Allah, ibu dan ayah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Buat baik kepada kedua orang tua kamu. Akak-akak, abang-abang, kita yang banyaklah Al-Quran hadis baginda Nabi SAW yang melaknat orang yang tak jaga mak bapak dia. Kan auqilahuma fala taqullahuma, yang ada hidup dua mak bapak dia atau salah seorang daripada ni, jagalah mereka, berkata dengan baik. Saya nak nasihatkan pada diri saya lah, akak-akak ataupun abang-abang, kalau kita menjadi isteri, jagalah ibu dan ayah, dan jagalah ibu dan ayah suami kita. Abang-abang, kita sekarang ini mungkin kita ada kenderaan yang hebat, rumah kita mungkin rumah yang hebat-hebat lah, pekerjaan kita hebat-hebat, tetapi mak dan ayah kita pun kita tak mampu untuk jaga. Pasal apa tuan? Isteri saya tak mampu, isteri saya bising, anak saya ni dia tak suka atuk dia duduk rumah. Para suami sekalian, come on. Kita sebagai seorang lelaki, kadang-kadang kita tak jaga dapat mak bapak kita. Pasal apa tuan? Kita takut dengan bini, kita takut dengan anak. Anak jenis apa kita ni tuan? Badannya hebat, pekerjaannya hebat, kata-kata hebat, tetapi kita tak mampu jaga mak dan ayah. Kadang-kadang kita ni lebih hina daripada orang yang tidak beriman. Kadang-kadang ada kita, kat kampung saya pun ada jadi, ada satu orang yang bukan beriman. Maaf saya cakap lah, bangsanya Cina. Bukan kita nak, tetapi cuba bayangkan, dia mampu, suami dia dah mati dah, dia mampu jaga mak mertua dia, maksudnya mak suami. Cuba bayangkan, kita masa hidup pun bini kita tak nak jaga mak kita. Cuba bayangkan waktu kita mati, nak tak bini kita jaga mak mertua kita? Bukan saya kata nak bini saja, begitu juga dengan suami. Jangan pentingkan kita saja, mentang-mentang ketaatan isteri pada suami, kenapa ibu dan ayah, isteri kita pun ada ibu dan ayah. Sepatutnya kita nasihat dia, jaga ibu dan ayah kamu, kita bantu dia supaya dia jaga ibu dan ayah, ibu dan ayah dia. Begitu juga dengan isteri, bantu suami jaga ibu dan ayah suami. Itulah tujuan kita datang majlis ilmu, tujuan kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan kita beriman pada ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa guna kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak mengamalkan apa yang ada dalam Quran? Kita kata kita beriman, kita kata kita Islam, kita hebat dengan program-program dan sebagainya, tetapi kita tidak laksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam Quran. Jaga ibu dan ayah. Sebab tu ikut Islam. Banyaklah, banyak benda-benda agama yang kita tinggalkan. Sebagai seorang isteri, adilnya itu bukan terletak pada akal. Adilnya itu taat pada perintah suami. Bukan raya sini sehari, raya sini tahun ni sehari, raya sini sehari, itu adil. Tidak. Di dalam Islam, keadilan adalah mentaati perintah suami. Tetapi Islam juga mengajar suami. Bukan maksudnya guna tidak tentu pasal, juga menjaga mengajar suami supaya itu adalah mak mentua kamu. Mak mentua kamu, mak isteri ataupun suami, ayah kepada isteri kita adalah mak mentua kita. Mak mentua kita adalah sebagaimana ayah kita. Dulu kita tak boleh melanggar, sekarang dah boleh melanggar kulit halal. Kena faham juga suami. Sebab tu maksudnya apa yang saya nasihatkan di sini untuk diri saya, mailah sama-samalah kita sebagai suami dan isteri, bantu-bantulah, jangan menyusahkan. Dekat dunia ni hidup dah susah dah. Hidup dekat dunia ni, dekat Malaysia ni, kita hidup dekat mana pun dah susah, janganlah susahkan lagi. Sebabnya kita seorang suami, jangankan kita
susahkan isteri dengan perkara-perkara yang menyusahkan dia. Sepatutnya kita senang bawa dia pada taat pada perintah Allah SWT. Begitu juga bagi kita sebagai seorang isteri, jangan kita susahkan dengan keinginan-keinginan dunia yang menyusahkan suami kita. Kadang-kadang dia nak menjaga hak Allah, tetapi keinginan anak-anak dan isteri membuatkan dia langgar perintah daripada Allah SWT. Seterusnya, kadang-kadang mungkin kita telah bukan mengambil hak kita sebab pun nak memenuhi nafsu. Sebab itulah tuan-tuan pun berada dalam sepertara. Banyak lagi untuk kita bincangkan. Dan cuma akhirnya tuan-tuan pun berada dalam sepertara, sebab saya difahamkan berhenti pukul 2 ni ke saya dah lebih kan? Sebab saya difahamkan berhenti pukul 2 tuan-tuan pun berada dalam sepertara. Akhirnya saya nak kita semua Allah SWT tak pernah satu ayat pun dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT kata apa, orang yang baik itu, orang yang bertakwa itu, orang yang aku sayang adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tak ada. Tak ada bang. Satu ayat pun dalam Quran Al-Karim yang mengatakan orang yang baik adalah orang yang tak pernah buat dosa, orang yang bertakwa adalah orang yang tidak pernah melakukan zina. Tak ada satu ayat pun. Tetapi kata Allah SWT, orang yang baik, orang yang bertakwa dan orang yang sangat aku sayang, yang aku janjikan syurganya aku, adalah orang yang apabila dia sedar daripada kesalahan dia, apabila dia insaf, apabila dia sedar, dia cepat-cepat minta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Sebagaimana yang Allah rakam dalam surah Ali Imran ayat 135, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cukup sekali itu perkongsian saja. Perkongsian saja daripada saya. Tak layak untuk mengajar tuan-tuan, abang-abang, kakak yang lebih ilmu, yang lebih pengalaman, yang lebih mujahadah, yang lebih istiqamah daripada saya. Semuanya atas dasar ingat memperingati. Sama-samalah tuan-tuan pun berkata.